Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, takut nak potong usus, Sherry Al-Haddad turun 18 kilo amal gaya hidup sehat. Penampilan pelakon dan pengacara Sherry Al-Haddad menjadi perhatian ramai apabila dilihat semakin turun berat badan. Sherry mengakui berjaya menurunkan berat badan sehingga 18 kg dengan mengamalkan gaya hidup sehat. Memetik portal Insta Online, Sherry berkata dia menurunkan berat badan tanpa menggunakan jalan pintas atau pembedahan bariatrik. Katanya lagi dia mempunyai alternatif lain dengan melakukan senaman dan pergi ke gym. Berat badan saya turun 16 kg hingga 18 kg, tapi ia ambil masa sebab saya percaya kita kena ada proses untuk turun. Kalau cepat turun, cepatlah berat tuh akan naik. Saya tidak pernah ada masalah kesehatan, saya takut untuk buat benda yang macam tuh. Allah ada bagi panjang usus kita berapakan dan saya ada alternatif lain untuk pergi ke gym dan bersenam, katanya. Dalam pada itu, Sherry berkata, pembedahan potong usus itu akan menjadi jalan terakhir jika dia sudah putus asa untuk menurunkan berat badan, namun dia coba untuk berusaha. Saya amalkan juga produk kesehatan untuk menguruskan badan, saya ambil juga sebab itu alternatif lain. Cuma untuk saya potong itu adalah jalan terakhir, maksudnya kalau saya boleh putus asa. Selagi mampu saya buat, saya teruskan. Katanya, sekian info hari ini. Terima kasih.